dipersembahkan oleh Jelang Kongres Tahunan PSSI, puluhan suporter Persebaya Bonek mulai mendatangi Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Gede Bage, Bandung. Kedatangan Bonek ke Bandung guna mendesak PSSI mengaktifkan kembali eksistensi Persebaya di persepakbolaan Indonesia. Dua hari menjelang pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI di Bandung, puluhan supporter Persebaya atau Bonek mulai mendatangi kota Bandung kemarin. Puluhan supporter Persebaya yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur ini mendatangi Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang akan dijadikan lokasi penampungan Bonek selama di Bandung. Selain menggunakan kendaraan pribadi, 1.800 Bonek akan datang bertahap pada Jumat malam dan 1.100 lainnya tiba di Bandung pada Sabtu dini hari. Bonek mendesak PSSI segera mengaktifkan kembali Persebaya di kancah persepakbolaan Indonesia. Meski Kongres PSSI digelar hari Minggu besok, Polda Jawa Barat belum menerima rekomendasi pengamanan dari Mabes Polri, namun Polda Jawa Barat menyatakan siap mengamankan Kongres Tahunan PSSI. Awal Kongres PSSI. Tujuannya itu apa itu? Minta ngesain hak-hak Persebaya biar bisa berlaga kembali di sepak bola tanah air Indonesia. Kita berangkat 4 orang. Ya, sampai sini hari Kamis pagi. Tapi pemberitahuan secara resmi belum ada. Kami juga sudah koordinasi baik ke Mabes maupun di sini. Namun walaupun demikian, kita sebagai Polri adalah melindungi setiap warga, melindungi setiap event, melindungi setiap kegiatan, kita sudah siapkan juga untuk pengamanannya. Namun untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri karena surat rekomendasi dari Mabes Polri sampai saat ini.